Okay, no, I do not want to have a long speech here. Just let me give some thank you notes here before we can start. First of all, to Deva Ali, the artist who we are listening to. First song is going to be played by Mary, and first compositions by Deva Ali from Mary. And I just want to make the family names right, so that's why I have to check out here that I'm doing everything right. So there is Emon Mecha as well, and Mangrama from the team from Deva Ali. And then there is Mary Karisman, who studied jazz piano. And then there is Ri Hanuraga, who studied jazz in Amsterdam, as I got note yesterday when we were for a dinner. And last but not least, Harsha. Harsha Wahodo, who became our curator for this evening and who used to be our curator for another program in Jakarta 2 years ago. And it's always a pleasure to work with Harsha. And so thank you very much. And it would be very nice if we have a little applause for Harsha now. Could we do that? Thank you. And then finally to my team, there is Chacha and there is Bianca who are just here, so. I don't know how you make that, Chacha. I don't know how you make that. Always getting the biggest applause. Always getting. Okay, so that's actually all. Thank you very much. Enjoy the evening. Join us afterwards for drinks. Let's look forward for an amazing evening. Thank you very much. Bye. Thank you.
Iya, bener banget sih, ini dunia yang baru banget buat gue, yang beda banget sama yang sehari-hari gue kerjakan gitu ya, untuk bikin patch, terus belajar software baru kayak gitu, terus berusaha modifikasi suara-suara untuk membuat suara yang baru dan yang lain-lain, itu bener-bener baru banget buat gue. Tapi jadi apa ya, ternyata banyak banget yang bisa dieksplor di dunia elektronik ini. Dan kayak misalnya sound itu ternyata juga membawa efek yang cukup berbeda-beda gitu loh. Kalau misalnya jenis soundnya ini, terus gua pakai dengan di komposisi ini, terus dengan jenis sound yang berbeda dipakai di komposisi yang sama, ternyata tuh beda banget, dan maksudnya benar-benar bikin pengaruh yang sangat besar gitu. Jadi arah bunyi, datangnya bunyi dari mana, dan kemudian proses bunyi itu bagaimana, itu juga jadi satu hal yang gue pelajari sih beberapa hari ini. Kemarin Bli Alit sempat mention satu phrase yang menurut gue bagus banget. Maksudnya kalau kita guru, kita mengajar murid tidak untuk menjadi seperti kita, tapi untuk dia menjadi dirinya sendiri. Itu juga salah satu yang gue ambil juga sih. Maksudnya, wah, itu benar banget. Dan di beberapa hari ini proses berkarya ini tuh semuanya kayak natural, dan masing-masing saling mendengar, saling membagi gitu. Jadi apa ya, ada keterbukaan, ada kebersamaan, ada proses yang menurut gue natural banget sih. Dan sebagai edukator, mungkin hal-hal kayak gini yang mungkin kadang kita suka lupa gitu, karena udah terlalu textbook lah, atau terlalu sesuai dengan target, atau mau mainin piece tertentu. Cuman ternyata ada banyak hal juga yang harus kita gali gitu, ternyata dalam mengajar juga ya sebagai edukator. Thank you.
Ya, proyek ini seru seru banget, banyak pintu yang terbuka buat gue. Gimana terutama dari Bli Alit, gimana dia konsepsi dia mengenai harmoni, mengenai bentuk, lalu juga yang menurut gue seru banget adalah gimana kita sebagai ensemble berproses. Dan ada satu piece yang memang sengaja didesain untuk apa namanya, improvisasi, di mana kita bisa berinteraksi secara spontan. Nah, itu sangat challenging banget, tapi menarik banget, karena walaupun waktunya pendek, pendek banget untuk kita sebagai sebuah ensemble bisa meng-create vocabulary bersama, tapi kita tetap mau jelajahin area itu, kita tetap mau taking risk, bahwa kita sadar ini satu proses yang sebenarnya lebih penting prosesnya daripada hasilnya. Nanti mungkin hasilnya nggak akan tercapai di konser ini, tapi ini adalah satu semacam checkpoint buat kita bersama. Dan tentu saja yang paling inspiring buat gue sebagai pianis adalah solo piano piece-nya Bli Alit, judulnya Karang Awak. Di situ gue ngerasa beruntung banget, karena gue udah lama follow Bli Alit, karya-karyanya selama dengerin di sosial media, di Instagram, di YouTube. Iya, lalu ketika gue bisa beneran nyelamin dan ngerasain dengan tubuh gue sendiri vocabulary dan isi kepalanya Bli Alit, basically ya itu jadi jendela yang luar biasa sih buat possibility baru buat gue. Gue kebayang banget apa yang gue akan lakuin mungkin setahun ke depan untuk bisa menginkorporasi semua bahasa baru itu, semua cara pikir baru itu ke cara gue berimprovisasi. Ya, di sisi lain juga ada Harsha yang juga mendorong kami semua. Dan kalau buat gue pribadi, dia memperkenalkan gue dengan beberapa software baru, itu juga menarik. Ada software namanya Leima yang dia kembangin bersama temennya, itu yang dimana kita bisa meng-create sistem tuning kita sendiri. Itu satu hal yang ngebuka banyak possibility baru. Dan yang lainnya adalah beberapa plugins modular synthesis, ada physical modeling synthesis yang
menarik. Nah, yang menariknya juga begini, mungkin saat pertama kali gue nyobain yang secara di permukaan terbuka buat gue adalah possibility untuk sound design. Tapi ternyata segala sistem routing itu somehow juga mempengaruhi gue dalam berkarya. Gue bisa ngelihat logika berpikir dalam modular bisa dipraktekin gimana kita memikirkan ulang tentang bentuk dan cara bercerita dalam sebuah komposisi. Ini ada menariknya kan aku sebut bilang itu sebagai ini bumi ya, sistem bumi. Padahal apa sebenarnya? Oh, kamu senang matahari. Nah, mungkin Asia menarik ini. Itu aku kira itu sebabnya ya elektrik. Kan dulu kan di awal tuh jadi bilangnya itu awalnya begini. Sama si tadi kok gambaran di Bali kok jadi terlalu banyak ide di dalamnya. Sangat ramai dan semua itu ramai orang kepura senang ramai. Kan banyak gambaran itu yang memang kami banggakan, keramaian itu menjadi sebuah kebanggaan dan keramaian itu semacam selalu merupakan harapan, ayo kita ramai, ayo kita kumpul, ayo selalu itu yang biar orang kalau kita pentas kalau tidak ramai itu gagal, tidak pada esensi musiknya, tidak pada bagaimana musik itu sesungguhnya dia ke dalam, bukan untuk dirinya keluar. Jadi itu awal ide saya. Jadi untuk itu saya mau berangkat dari yang paling sederhana, tapi sesungguhnya konsepnya sangat besar artinya untuk gamelan itu, yaitu memaksud ombak itu. Jadi awalnya okay, sekarang saya punya buat gamelan, saya rubah seninya, buat gamelan set yang empat tingkatan dia. Perbedaan frekuensi. Lalu nanti kita sudah ada empat, jadi sekarang bagaimana menyusunnya. Lalu aku kita begini, jadi di sini kita mulai dulu ini yang di lima oktav tuh, ini yang tinggi, ini yang rendah. Tapi aku mau berangkat dari memakai sistem umang seperti sekarang ini ke keluar ya, nah ini ke dalam ya. Nah, tapi harapan bunyinya dia ini ke arah ini atau besar. Jadi ini susun dah jadi komposisi dia. Ini dia dasarnya. Ini dia dasar dulu, terus berkembang dia. Lalu baru dia ini sebenarnya kan aku sebut mikro ya, arah mikro yang ini dibandingkan dengan dua nada dia, dua nada aja. Nah, kemudian terus berkembang dia, jadi sekarang baru ke arah ini ke dalam. Tapi tetap dua nih perang lalu bertemu di tengah. Is a space within oneself. A story about how us as individuals of varying backgrounds interact and transform one another. This piece is a result of the Dualit's reflection on the writing of Albert Pedin made Seidman under the same title. His contemplation on individuality and collectivity serve as the basis for the Tazuritan project. What you are about to witness is an attempt to reshape our relationship with our musical language in a state of communion, forging relations with things that are often considered mystical and mysterious. We want to portray our understanding of each other's music not as material objects, but as a practice that human subjects use to constitute themselves through sound. A feedback of energy within the outer limits of our physical control. In
the process, we are also developing a collective musical language, not insularly but according to a broader conception. Pasuvitran is an intersubjective dialogue, creating the fusion of horizons. It is a journey to the unknown. Recalibrate your senses. Thank you.
Dia mungkin so pasti mendapatkan sesuatu pengalaman musik yang belum kita pernah dapatkan karena tiga seseorang ini dan guru saya Pak Walid memberikan saya kesempatan buat ikut bergabung dengan kalian gitu. Kalau saya waktu itu masih SMP kalau nggak salah SMP kelas 3 waktu di Batuan. Sanggar Batuan sama dia juga sih. Dia waktu itu main kenang. Saya memang pemain riong waktu itu. Jadinya waktu itu udah dikasih karya yang artinya originalitasnya karya Pak Dewali itu saya udah terkagum waktu itu. Karena ada sesuatu yang memang lain gitu dalam karyanya itu. Nama karyanya itu kalau nggak salah Batu Kalia. Masih ada di YouTube ya salah satu unik sih ketika kita latihan berluas ini sebelum gabung dengan tiga orang ini Mas Arsya, Mas Arga dan Mbak Mary ini kalau latihan sini ini yang keluar keringat cuma kepala kalau di tempat lain tuh mungkin ya seluruh badan mainnya kayak gitu soalnya ini tetapi kalau di sini kita memang di tentu seperti konsentrasinya lebih tinggi. Dan kebetulan pada karya ini kita cuma main berdua gitu. Tantangannya bermain di karya ini, ya kita masing-masing seorang punya tanggung jawab. Gitu. Jadinya ketika Emon benar dan adik saya Adam melenceng, dan itu tidak bagus dan terkadang bisa putus lagi. Putus ya. Gitu polanya. Itu sih tantangan di saat bermain karya ini. Kalau saya senangnya yang saya dapatkan dari sini yang akan saya bawa keluar itu khususnya sebuah pemikiran tentang memandang sebuah musik itu. Jadi istilah tradisi sama kesenian baru itu menurut saya, kita ini sebagai pemain musik harus bisa menerima sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu akan bisa di kemudian hari mungkin bisa menjadi sebuah tradisi. Karena tradisi di Bali ini udah tetap terjaga dengan eksis sekali. Tetapi adanya sebuah sentuhan gaya baru di Ramalan, kita juga harus bisa menerima dengan baik, bahkan bisa memberikan sebuah pemikiran terhadap orang lain bahwa menerima sesuatu hal yang baru itu perlu dengan lapang dada lah istilahnya, biar tidak memandang ini baru dan ini tradisi. Hal itu berdua itu menurut saya hal yang sama. Ini baru pertama kalinya untuk saya berdua, pengalaman saya tentang terjun dengan istilahnya ada kolaborasi dengan musik elektronik ini saya sangat senang dari segi proses kita mencari, mengisi satu sama lainnya. Saya juga berharap dan saya juga punya keyakinan jika mendalami ini, so pasti mendapatkan sesuatu yang lebih dari karya Paswitan ini, dari komposisi ini, gitu. Misalnya ada pembuatan karya baru lagi, so pasti membuahkan hasil yang lebih maksimal lah ketika kita mencarinya lebih dalam lagi. Saya mengira di tiap-tiap bagian ini, kita ini mengisinya tidak hanya langsung masuk-masuk seperti itu. Gitu. Jadinya khususnya pemain elektronik nih dia mencari tuning di gamelan. Kita kan untuk karya ini
menggunakan beberapa buah kumpulan instrumen gitu. Artinya copotan, misalnya ricikan pencon, kita pakai gong kempur, riong, kajar, kempli, dan tawa-tawa dan kentong gitu. Masing-masing instrumen tersebut pasti sudah memiliki nada yang lain-lain gitu. Tetapi dari segi elektroniknya mampu mencari tuning dari beberapa instrumen tersebut gitu. Jadinya maksud instrumen itu tidak mengeluarkan bunyi yang istilahnya ngawur gitu, tetapi dia masih masuk ke masih mencari nada-nada yang ada di gamelan gitu. Kalau di menggunakan gangsa kan memang kita mencarinya frekuensi nadanya itu, cari benturan-benturan nadanya. Dan uniknya gamelan selukat ini memiliki tuning lain daripada yang lain di gamelan Bali. Pada kesempatan ini, kebetulan kita ada proyek kolaborasi musik ini. Saya sengaja melibatkan salah satu dua orang dari anak selokat yang berasal dari luar Ubud, agar cara pandang atau pemaknaan tentang kebaruan itu dia melebar dalam artian keterbukaan terhadap sesuatu yang baru itu bisa diperkenalkan kepada anak-anak dalam konteks yang lebih luas. Artinya pemahaman tentang apa yang kami sebut dengan bahasa musik yang baru itu bisa dimengerti, dipahami oleh publik secara umum. Tidak saja di desa saya ini, atau tidak saja bagi pemain-pemain gamelan Ubud, tapi dia semakin meluas menjadi fenomena global. Sebagai komponis, kolaborasi musik yang bertajuk Pasuitran ini adalah sangat penting untuk dilakukan. Saya sudah lihat, kami sudah berproses selama 2 minggu ini, saya bisa rasakan, saya bisa memahami tantang-tantang yang kami hadapi. Dalam tes ini tentu saya sebagai komponis membuka ruang-ruang yang lebih luas untuk pencarian-pencarian ide ke depannya. Jadi dari proses ini saya sudah banyak sekali terinspirasi. Bisa kita bayangkan Harsya Buwono dia memainkan elektronik, mencoba melakukan pendekatan dengan gamelan. Ricikan gamelan yang bunyinya akustik, kemudian
suara piano, kadang-kadang dia akustik, kadang-kadang dimodifikasi, itu memberikan ruang bunyi yang betul-betul dengan sangat luas. Yang biasanya saya fokus pada bunyi akustik gamelan. Ketika saya mendengar dimensi bunyi yang sangat luas ini, banyak ide-ide baru yang menginspirasi ide-ide musikal saya untuk mengarang karya kedepannya. Dia tidak pernah selesai mungkin selama saya masih punya energi untuk melakukan sesuatu. Jadi seperti saya bilang tadi, pencarian harmoni adalah pencarian. Harmoni tidak pernah berhenti. Dia kalau berhenti, dia berarti mati. Sama dengan konsep keindahan menurut saya. Kalau saya sekarang sudah menemukan keindahan, tapi itu bagi saya kan terbatas. Terbatas pada kepuasan saya sendiri, karena saya ingin selalu menjadi kemungkinan lain. Menjadi kemungkinan lain tentang keindahan itu sendiri. Artinya dia tidak ada pada tempat yang searah, satu arah. Dia tidak selalu ada pada ruang yang sama. Ada celah-celah, ada peluang-peluang untuk mencari sisi lain daripada keindahan yang sudah ada itu. Untuk mencari cara pandang baru dalam keindahan yang sudah dianggap selesai. Padahal sesungguhnya itu belum selesai. Karena manusia punya sifat selalu berubah. Jadi perubahan itu yang diakui itu juga ada pada diri manusia. Jadi untuk merespon itu kita perlu memperkenalkan, kita perlu mencari cara lain untuk melihat, untuk memaknai keindahan itu sendiri. Kalau tidak, mungkin keindahan yang kita percaya sudah ada itu akan mati juga. Makanya saya selalu ingin mencari keindahan yang lain, walaupun sebenarnya apa yang saya lakukan itu sudah indah menurut saya sendiri. Namun pertanyaannya dia cukup di sana, karena waktu ini berjalan terus. Jadi saya ingin mencari keindahan lain yang masih mistik, yang masih belum saya lihat. Ya, itulah tantangannya, itulah pencariannya. Jadi terkadang kebahagiaan itu ada pada ruang itu juga. Saya punya pengalaman mengajar anak-anak muda, tidak saja di Bali, termasuk saya juga pernah mengajar di Hernia College di Western Australia Port. Itu juga umurnya anak-anak, ya sekitar umur 10-17 tahun, sama dengan situasi di Bali. Saya juga mengajar anak dari seumur itu. Selama berproses itu, sesungguhnya saya juga banyak belajar tentang bagaimana perkembangan anak-anak itu sendiri memahami musiknya. Kalau misalnya di Bali, orang Bali bahasanya sudah sama bahasa Bali, lalu mereka dengar gamelan sejak kecil, artinya bahasa-bahasa itu ada dalam dirinya. Kalau di luar itu sesuatu hal yang baru, bunyinya yang baru. Jadi ini sangat memberi saya pengetahuan tentang bagaimana sesungguhnya anak-anak itu menerima musik yang mereka pelajari, bagaimana mereka mencoba mengapresiasi musik yang mereka ingin tahu. Nah, sedangkan di grup saya Saluka itu memang saya sengaja mencari anak-anak yang lebih muda, mencari bibit-bibit yang lebih muda. Karena musik saya itu lebih mengarah ke kebaruan, lebih mengarah ke bahasa yang baru. Misalnya saya sendiri, bagi generasi yang lebih tua, itu ikatan tradisi, ikat-ikat kebiasaan bermusik sangat kuat mengikat diri saya. Sehingga lebih susah untuk memainkan pola-pola baru dalam konteks teknik bermain. Termasuk daya ingat. Makanya kalau anak muda itu kan dia punya daya ingat yang sangat kuat, sangat bagus. Dan dia kecenderungannya lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Jadi di grup saya sendiri,
kebetulan saya mengajar di anak-anak, saya perkenalkan ide-ide kebaruan dan mereka tertarik. Karena pada awalnya itu saya sangat susah mencari orang, mengumpulkan orang untuk memperkenalkan ide-ide baru. Karena seperti saya bilang tadi, mereka sudah sangat kuat diikat oleh kebiasaan-kebiasaan musik yang populer di lingkungan mereka. Nah, ketika kita ajak mereka ke sesuatu yang belum atau jarang didengar oleh orang dengan bahasa yang baru, itu kita perlu waktu. Kita perlu waktu untuk memperkenalkan kepada mereka. Karena juga mereka perlu waktu untuk mengenal ide-ide kebaruan kita. Namun, di gamelan Bali, itu karena cara memainkan musiknya itu dengan menghafal. Kalau misalnya gamelan yang tradisi, itu mereka sudah kenal bahasa, mereka sudah dengar bunyinya sebelum mereka lahir pun. Sehingga motif-motif musiknya, kompetisinya, itu mereka sudah kenal. Jadi prediksi-prediksi ketika mereka memainkan itu lebih menyambung ke alam pikirannya. Itulah cara mereka mengingat ketika mereka bermain. Namun dalam gamelan seluka, karena peralatannya baru, bahasanya baru, jadi itu memerlukan daya tangkap, daya ingat yang sangat kuat. Dan ini dimiliki oleh orang muda. Oleh sebab itu, saya memakai pemain kebanyakan anak muda. Di samping, saya ingin anak muda itu mulai berpikir bahwa gamelan tidak hanya hidup sebagai pelengkap kebudayaan, pelengkap tradisi. Gamelan juga bisa berperan, berperan di sana di konteksnya lebih luas. Artinya, ketika gamelan itu kita bisa bahasakan ke bahasa yang lebih luas, itu akan memunculkan apresiasi yang lebih luas juga. Kenapa kita perlu diapresiasi? Ya agar kita sebagai seniman gambar itu lebih mandiri, bisa kita membahasakan bahasa kita sendiri. Saya sering dengar orang bertanya kepada komponis, ya, apa sih pertanggung jawab Anda kepada publik? Untuk bisa sendiri, saya itu kok sangat menghakimi seseorang, sangat menghakimi ide-ide seseorang dengan mengklaim publik, kita harus bertanggung jawab publik. Padahal kalau saya berkarya, yang pertama itu untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena di sana saya mencari pendewasaan, di sana saya mencari sebuah kedalaman. Jadi pengalaman-pengalaman saya berkarya yang sekarang ke berikutnya itu dia berproses. Dia berproses dalam konteks bagaimana dia membaca ke masa depan. Jadi bagaimana saya bisa memberi tanggung jawab kepada publik? Karena bagi saya justru konsistensi itu tanggung jawab. Saya di sini tetap kuat dengan ide-ide kebaruan saya, dan saya siap mengurutiku. Apapun di dalam lingkungan saya sendiri, karena sedikit tahu saya hidup di daerah adat yang sangat kuat, itu kalau kita melakukan kebaruan itu pasti ya terjadi semacam kecemburuan sosial, karena kita mencoba melakukan hal yang lain daripada orang yang umum melakukan, kita melakukan hal yang lain daripada orang yang biasa dilakukan. Jadi ya kita dengar pemberontak atau dengar orang yang nakal gitu. Jadi dalam hal ini saya tetap bertahan. Jadi bertahan pada situasi yang dimarginalkan itu perlu risiko, dan itulah tanggung jawab saya. Menanggung risiko itu tanggung jawab. Konsistensi saya sebagai komposer tetap berjalan di wilayah saya sendiri, di ring saya sendiri, dengan penuh risiko, itu adalah tanggung jawab.
pertama ketika teman saya Haji Wahono menghubungi saya untuk buat proyek kolaborasi, wah ini saya kebingungan sebenarnya, harus dari mana saya mulai. Musik yang beliau tawarkan itu musik elektronik, yang saya tahu beliau sering memakai elektronik sebagai media, sedangkan saya kebanyakan memakai gamelan. Kemudian ada pemain yang lainnya, si Noraga, Amerika Siman, dia terbakar musik piano. Jadi saya ada pedang yang sangat luas, bagaimana secara memulai. Lalu saya mencoba mulai dari pola-pola yang sederhana, agar semua pihak bisa masuk. Ada juga salah satu karya saya yang akan dimiliki nanti dalam proyek pesutan ini, karya solo piano yang sebenarnya saya buat pada tahun yang lalu ketika awal-awal pandemi mulai di desa saya sendiri jadi lockdown. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bertemu orang. Pada saat itu saya kebetulan memang punya ide untuk mengarang piano solo. Jadi selama proses saya mengarang itu, saya diilhami oleh sebuah kata-kata karang awak gitu. Itu yang ditulis oleh Ida Madi Sideman, yang antara lain kata-katanya menandurin karang awak. Dan saya berpikir kata-kata ini sangat relevan pada situasi itu, karena di mana filosofinya itu lebih mempertajam diri. Karang artinya ruangan atau halaman, awak artinya badan. Jadi bagaimana kita mengisi ruang atau peluang-peluang pada saat itu tentang diri kita, tentang badan kita. Kalau kita tidak punya tanah, sawah untuk ditanami padi, tanamlah bibit dalam diri. Jadi lagi-lagi ini sangat relevan dalam konteks ini. Kemudian saya mulai menulis ide-ide baik itu dalam menulis sendiri atau baik itu ke skor barat untuk piano. Jadi ya itu lahirlah sebuah karya yang saya jadikan tiga movement, tiga bagian. Karang awak, momen satu itu tentang cara pikir, mulai dari cara pikir karena ini itu dari pikiran. Kemudian bagian dua itu sudah mulai ke badan, dia lebih pelan-pelan lebih bicara tentang realitas keadaan. Kemudian bagian bawah kaki, ya bagian tiganya itu lebih energik. Bagaimana seseorang itu berjalan dari laut ke gunung atau dari gunung ke laut itu mengalami tantangan. Itulah yang menginspirasi saya untuk dalam proses berkarya karang awak ini. Thank you.